بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا من يعلمهم <سؤال> 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 <متسؤال> <تسؤال> <تسؤال> <سؤال> الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الاشياء ناطقه بحمده وشكره والصلاه والسلام على نبينا محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود والصلاة والسلام على نبينا الذي سمي في السماء باحمد وفي ارضنا بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اولي والجود اقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan marilah kita meminta kepada Allah supaya kita selalu dibimbing untuk berjalan di jalan yang benar. Tidak lupa pula kita ucapkan salam cinta dan salam rindu kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sosok yang menampilkan budi pekerti yang mulia. Dan kita sebagai umat yang mengaku meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah, beliau adalah nabi yang diutus untuk menampilkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak dengan baik, bagaimana hidup sosial dengan baik. Kesempatan yang baik ini adalah suatu kesempatan. Yang sangat luar biasa, kenapa? Karena kesempatan ini adalah kesempatan di mana kita mempelajari akhlak-akhlak Islam. Kesempatan ini adalah kesempatan di mana kita berusaha untuk mengikuti ajaran Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan bagaimana kita menguatkan hubungan sosial kita mewujudkan satu sosial yang baik menguatkan dan memperbaiki hubungan sosial kita dengan sesama kita dan memperbaiki hubungan sosial kita yang sudah rapuh bahkan hancur dengan metode yang diajarkan oleh Islam Al-Imam Sajjad alaihi salam adalah sosok yang mewarisi akhlak-akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau dalam menajah berkata kepada Tuhannya wahai Tuhanku jadikanlah aku seorang hamba yang konsisten dalam mengamalkan perintahmu. Jadikanlah diriku seorang hamba yang selalu berbuat baik kepada sesamaku, meskipun orang lain berbuat boleh kepada aku, maka aku menjawabnya dengan kebaikan, dan ketika orang lain memutuskan hubungan denganku, maka aku berusaha untuk menyambung hubungan tersebut ketika orang tidak mau memberikan perhatian kepadaku memberikan sesuatu kepadaku maka aku pun akan memberikan apa yang aku miliki kepadanya dan berilah taufik kepadaku untuk bisa berterima kasih kepada siapa yang telah berbuat baik kepada aku dan berilah taufik kepada aku supaya aku bisa memaafkan kesalahan orang lain ini adalah munajah indah yang dipanjatkan oleh al-imam sejad alaihissalam sosok yang mewarisi akhlak mulia dari nabi islam pun tidak mencukupkan dengan satu metode atau dua metode tapi Islam adalah agama yang kaya metode yang kaya aturan metode lain yang dimiliki oleh Islam untuk menjaga hubungan sesama untuk memunculkan dan mewujudkan satu sosial yang ideal sosial yang baik satu masyarakat yang baik Islam mengajarkan kepada kita bahwa setiap individu, kalau ingin mewujudkan masyarakat yang baik, maka orang tersebut, maka dirinya harus memiliki rasa cinta kepada orang lain, karena rasa cinta inilah yang akan memberikan warna indah kepada hubungan sosial Ketika seseorang berinteraksi dengan sesamanya Maka hal ini membutuhkan satu metode yang efektif dan citu Supaya orang lain selalu lekat dengannya Supaya orang lain bahagia Dan metode yang efektif adalah dengan kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada orang lain Imam Ali bin Abi Talib Pernah berkata Bil-ithari Ahrar Ketika kamu Menampakkan Rasa cintamu Dengan sebuah pemberian Kepada orang lain Maka orang tersebut akan selalu Mengikuti dirimu Orang tersebut akan cinta Kepadamu Orang tersebut akan selalu bersamamu bagaikan budak, artinya ketika Imam Ali bin Abi Talib mengibaratkan seseorang yang dia mendapatkan kebaikan orang lain sebagai budak, hal ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia, ketika mengikuti fitrahnya, maka dia akan selalu senang dan gembira dengan dia bersama dengan orang-orang yang baik. Ketika Imam Ali bin Abi Talib mengatakan dengan ithar, dengan kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka orang tersebut akan selalu bersama kita. Maka hal ini menunjukkan bahwa dengan mahabbah, dengan cinta dan kedermawananlah kita bisa mewujudkan satu sosial yang baik. Hal ini menjelaskan bahwa satu sosial yang baik akan bisa terwujud dengan cara kita menampilkan perbuatan yang didasari dengan rasa cinta. Dan salah satu perbuatan yang menunjukkan rasa cinta adalah dengan kita bersikap dermawan kepada orang lain. Bil ithari yustaraqul ahrar. Al-Imam Ja'far Sadiq alaihissalam pernah berkata, suatu ketika seseorang datang kepada Nabi dan berkata, Ya Rasulullah, ayun nasi afduluhum imanan, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, manusia yang mana yang keimanannya melibihi orang lain. Rasul berkata Abu Sotuhum Kefan dialah yang lebih dermawan kepada orang lain. Orang yang keimanannya melebihi orang lain dialah yang memiliki rasa cinta kepada orang lain dan menampakkan rasa cinta tersebut dengan perbuatannya. Ketika seseorang memberikan sesuatu seperti hadiah kepada orang lain maka artinya dia memiliki rasa cinta kepadanya memiliki perhatian lebih kepadanya dan ini adalah sesuatu yang akan menguatkan hubungan sesama yang akan mewujudkan sosial yang baik yang akan mewujudkan sosial yang sehat dan ini harus kita kerjakan dan ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita kemudian Metode yang lain yang diajarkan oleh Islam, yang diberikan oleh Islam kepada kita untuk bisa menguatkan hubungan kita, untuk bisa mewujudkan sosial yang baik, adalah seyogyanya kita harus memiliki sifat tawadhu. Kita tidak boleh memiliki sifat takabur. Kenapa? Karena dengan tawadhu, maka kita bisa menarik simpatik orang lain dengan tawadhu maka kita bisa menjadikan orang cinta kepada kita dengan kita menjadikan orang lain cinta kepada kita maka kita sudah berhasil menguatkan hubungan kita dan dengan jalan inilah kita bisa mewujudkan satu sosial yang baik satu sosial yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah metode yang efektif dalam menguatkan hubungan sosial Al Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata ada tiga hal yang bisa menarik hati orang lain yang bisa menguatkan hubungan sosial. Yang pertama kata beliau adalah ad-din. Kemudian yang kedua at-tawadhu dan yang ketiga adalah as -sakha. Beliau mengatakan kalau seandainya kita ingin menjalin hubungan dengan baik maka kita harus memiliki tiga hal. Yang pertama kita harus mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi agamawan yang baik kita harus tampilkan akhlak yang mulia kita harus tampilkan bahwa kita adalah orang yang konsisten dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua kata beliau at-tawadhu kita adalah seseorang yang menganggap orang lain adalah mulia kita adalah seseorang yang menghargai dan ini akan menarik hati orang lain untuk selalu bersama kita. Kemudian yang ketiga adalah as -Sakha. Kita harus dermawan. Jangan pelit. Kalau kita memiliki rezeki lebih, kita berikan hadiah kepada orang lain. Karena hadiah adalah satu bentuk rasa cinta kita kepada orang lain. Orang lain akan melihat jati diri kita dengan apa yang kita perbuat. Kalau seandainya kita memberikan hadiah kepada orang lain, maka orang lain akan menghukumi dan menilai bahwa kita adalah seseorang yang memiliki rasa cinta kepadanya. Dengan ini maka kita bisa mewujudkan secara bersama-sama suatu sosial yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang sosial maka, kita harus selalu berhati-hati dalam berkata, dalam berbuat. Jangan sampai apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, merusak hubungan sosial. Ingat, dosa yang dihasilkan daripada perbuatan yang bersifat sosial lebih besar dosanya. Ingat, dosa yang dihasilkan daripada... Perbuatan yang bersifat sosial, azabnya lebih pedih daripada dosa yang dihasilkan dari perbuatan yang bersifat individual. Baiklah, pemirsa, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan akhlak di kesempatan yang lain, dan kita minta kepada Allah supaya kita diberi petunjuk untuk bisa menjalankan semua perintah-perintah yang Ia turunkan kepada kita. أخيري وَالسَّلَامُ عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد اسماعنا عن اللغو والغيبه برحمتك يا ارحم الراحمين